Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin balapan Lamborghini Aventador versus bus malam. Oke, guys, ini balapannya sangat mustahil terjadi sih, tapi akan terjadi hari ini. Pada siang hari, ini pada siang hari nih teman-teman, Upin sedang menonton televisi. Oke, kita lagi nonton kartun kayaknya. Masa kartun sih ya, udah gede. Aku nonton berita Oke, guys, biar kayak bapak-bapak kita nontonnya berita ya teman-teman. Oke, kita nonton berita. Halo pemirsa, sekarang saya sedang mewawancarai komunitas bus malam. Bus malam? Iya, bus malam sedikit berbeda dengan bus lainnya karena bus ini aktif saat malam hari. Jadi maksudnya supir bekerja saat malam hari dengan bus ini. Bus ini juga dilengkapi lampu warna-warni yang sangat indah. Tak hanya sampai di situ, kecepatan bus malam ini juga lah sangat cepat. Sangat cepat ya, kata Upin. Oke, guys, Upin meragukan kecepatannya nih. Aku jadi ingin mengadunya dengan Lamborghini Aventadorku. Waduh, katanya sangat cepat ya si bis malam. Jadi si Upin pengen ngadu sama mobil Lamborghini-nya dia nih. Sombong. Nanti malam aku cari bus malam biar aku ajak balapan. Sekarang tidur dulu biar nanti nggak ngantuk malam harinya, kata Upin. Lalu Upin pun tertidur. Oke, guys, Upin tertidur nih. 2 hours later. Malam harinya pun tiba. Oke, guys, ini malam harinya nih, guys. Waktunya kita balapan. Wow, kita balapan nih, guys. Akhirnya tiba juga malam hari ini. Kita udah siap-siap nih. Malam hari ini udah siap nih. Asik. Habis tidur siang dan minum kopi, aku jadi gak ngantuk deh. Oke, saatnya berburu bus malam. Oke, guys, kita akan berburu bus malam nih, guys. Kita nemu bus malam, kita ajak balapan. Kalau gak mau ya, kita tabrakin aja. Jangan, kamu mah bisa dipukulin sama supirnya nanti. Oke, tuh. Wow, Lamborghini Aventadorku keren banget kan, guys. Tuh, warnanya putih, guys. Oke, ini gimana cara naiknya? Kok gak bisa naik sih? Woi, gimana ini? A few moments later. Wah, jangan dihancurin. Waduh, orang kaya, guys. Naiknya gimana ini? 2000 years later. Oke, guys, kita langsung naikin saja ya, guys. Oke, boom. Wow, ngapain? Wah, kita dibegal, guys. Wah, tutup pintunya. Waduh, tuh kan ampun dah, kita mau dibegal, guys. Ya, tuh kan hancur. Nah, bapaknya mana nih? Tabrak. Ngeselin banget. Begal dasar. Ngeselin banget, guys. Jadi hancur mobil Lamborghini kita. Oh, ini gara-gara kita sombong kali ya, guys. Mamer-mamer kecepatan. Pintunya jadi rusak tuh kanannya. Ya ampun lah. Yaudahlah, kita langsung cari bis malam itu ya, guys. Kita lihat nih, cepetan mana mobil Lamborghini kita apa bis malam itu yang katanya cepet banget kalau malam hari. Oke, kita cari di manakah itu. 3 hours later. Oke, guys, kita sudah sampai nih, guys. Kita parkir di sini. Hap, mana. Wah, itu dia bus malamnya lagi mangkal. Oke, guys, dia lagi standby di situ ya, guys, cari penumpang ya, teman-teman. Wah. Oke, kita samperin. Oke, kita samperin, guys. Boom. Bus malamnya banyak banget, guys. Kita sampai di sini. Hap, sampai. Upin pun bertemu pemilik bus malam. Oke, guys, kita bertemu nih, guys. Kita ajakin, guys. Balapan yuk. Ya, ini bus malam ya, kata Upin. Iya benar, ini bus malam. Oke, guys, ini bus malam ya, teman-teman. Wadaw. Wah, keren juga bus malam kalian. Oke, guys, kita puji dulu, guys, baru kita jatuhkan. Jangan. Hahaha, tentu saja lah. Kira-kira bisa nggak ya diadu dengan mobil Lamborghini aku di situ? Kita adu, guys, mau nggak dia? Oh, mau balapan ya? Tentu saja bisa. Bus ini tuh sangat cepat, kata bapak supirnya. Mumpung lagi nganggur nih, kuilah balapan lah sekarang juga. Oke, guys, kuy, kita balapan, teman-teman. Mau kayak dia ya? Siap. Oke, guys, kita balapan ya, teman-teman. Amin, asik dah. Semoga kita menang ya, guys. Kita lihat ya kecepatannya ya, guys. Mereka pun memutuskan untuk balapan. Oke, kita balapan nih. Bapak setuju. Kemudian mana bisnya? Kenapa yang dibawa ini adalah Delman? Aduh, malu-malukan saja. Rutenya seperti yang kujelaskan tadi ya. Aduh, itu bisa kan tadi ada di situ. Kenapa dipakai Delman? Lomba akan dimulai dalam hitungan ketiga ya. Dan ngomong-ngomong nih, kenapa wasitnya si Bruang ini? Aduh, kacau banget ini ya. Aduh, aku dihina. 3, 2, 1. Oke. Wow, dia mau ngina aku. Dia pakai Delman, guys. Karena nggak mungkin. Aduh, yaudah kita balapan aja, guys. Oke, kita kalahkan dia. Dia biar malu ya. Wow, cepet banget tuh ya. Biar tahu rasa mobil Lamborghini cepet. Cii, keluar. Oke, nggak apa-apa. Nabrak. Belok kiri.
terus belok kanan, lurus terus, wuuut, ngebut. Terus habis itu belok kanan sini, kayaknya ini, cut, lurus terus, wuuut. Oke guys, kayaknya kita menang guys ya, namanya Lamborghini. Wololol, Aventador. Mengeng, mana, masih lurus kah? Oke, masih lurus guys. Awas nyemplung, ada danau. Oke, wow, ngepotnya guys. Oke. Lihat mana? Oh, masih ke sana. Oke, sini. Oke. Aduh, tergelincir aing. Oke, aing tergelincir, guys. Lihat mana nih? Lurus, masih lurus. Lurus terus dan belok. Oke, lurus dan belok. Belok mana nih? Oke, kayaknya ada clickbait. Oh, belok kanan. Belok kanan sini. Sit. Oke, sampai lurus dan belok lagi. Oke. Oke, belok sini. Susah banget guys, karena saking kencengnya guys. Finish toh, finish depan. Ngepot. Cheat. Ada. Belum. Hap. Oke, finishnya di depan ya. Belok kanan sini. Cheat. Oke, no dia. Wow, finish ke tempat semula ya. Yee. Wow. Upin pun memenangkan balapannya. Lagi menghina aku guys. Disuruh balapan pakai bis, malah pakai delman dia. Ngeselin banget. Pemenang adalah si Upin. Jelas Lamborghini. Kita menang guys. Yes, aku menang. Oke, supir bisa datang nih guys. Selamat Upin, kamu menang. Oke guys, jangan bilang kamu kehabisan bensin ya. Awas aja ya. Makanya pakai kuda. Ya, sama-sama. Kudamu juga cepat ya. Karena kan kuda itu kan emang cepat si kuda. Tapi kan kita itu kan logonya Lamborghini banteng ya. Berarti kuda versus banteng. Cepetan banteng lah pak. Oke guys, dia mengakui kekalahannya ya guys. Kapan-kapan ayo balapan lagi ya. Kalau misalkan bis aku udah diisi bensin. Ngeselin banget ya. Kalau gak ada bensin gak usah ngajak balapan. Oke, siapa takut. Oke guys, kita menang ya guys. Ah, enaknya menang. Sejak saat itu mereka pun sering balapan tiap minggu. Dan bus malam itu semakin cepat juga. Ya tapi tetap kalah sama aku. Tahu-tahu Upin jadi pembalap Lamborghini profesional dan mengalahkan pembalap lainnya, guys. Wow, balapan mobil Lamborghini. Tamat. Oke guys, begitu kisahnya guys. Kita memenangkan lomba guys, lomba balap malam. Oke, share ke lari, walaupun untuk subscribe, like, dan komen. Tetap kalian suka video ini. Oke, dadah.